Semalam kami melaporkan keluhan pencinta alam yang khawatir kerja pembukaan jalan untuk pembalakan di hutan Lentang akan merosakkan khazanah alam. Meskipun ia telah dihentikan dan kerja pembersihan sudah bermula, persoalannya sampai bila insiden sama berulang. Ikuti laporan siri kedua Ridaudin Daud yang menyelami isu ini. Presiden Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam PKA Puan Sri Sharifah Sabrina Said Akil menegaskan tindakan undang-undang akan diambil terhadap pelaku itu. Saya akan menyaman, ya. Saya akan proceed dengan saman saya terhadap owner dan kontraktor dan pelesen, ya. Saya akan proceed saman kerana tidak ada apa-apa perbincangan dengan saya di sini dan juga mereka tidak ikut undang-undang yang betul. Dan apa yang saya nampak ni bukan saja untuk pembalakan itu mungkin untuk pembalakan di sekeliling dekat situ. Because apa yang dekat dalam hutan ni adalah hutan dara. Tegasnya bukan untuk menuding jari terhadap industri pembalakan. Sebaliknya pihak berkaitan seharusnya lebih peka dalam menjalankan sebarang kerja penolakan hutan. Saya selalu jumpa ya orang-orang yang buat balak . Dia selalu sebut nama tuanku ataupun nama istana. Jadi saya minta sangatlah mereka sepatutnya berhentikan gunakan nama-nama VVIP ini. Menurutnya tindakan itu bukan hanya menyebabkan flora dan fauna menjadi mangsa, malah sumber air terutamanya sungai turut terjejas. Isu ini kami panjangkan kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Ketari Yang Syafra Usman yang turut turun padang meninjau lokasi kejadian. Jelasnya kejadian hampir sama pernah berlaku 2 tahun lalu di Janda Baik, Pahang. Sebenarnya, benda ni berulang seperti apa yang berlaku di Janda Baik pada 2 tahun lepas. Kerana apa yang saya lihat, kontraktor ni dia ambil jalan mudah dan jalan jimat. Iaitu dia bulldoze saja. Walaupun sepatutnya, walaupun diberikan lesen ataupun kebenaran, sepatutnya dia mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan sebagai apabila mereka nak buka jalan sebagainya. Mengakui kecewa dengan tindakan tidak bertanggungjawab itu, wakil rakyat itu berharap agar perkara sama tidak berulang. Mereka ini tidak langsung bersikap tidak bertanggungjawab lah apabila membuat kerja-kerja seperti ini kerana ia memang secara langsung merosakkan sungai yang ada di situ. Dan apa yang mendukungkan ceritakan saya adalah keadaan sungai itu sangat berbeza sebelum di atas dan di bawah. Dan ini adalah satu sikap yang tidak bertanggungjawab yang dilakukan oleh pihak kontraktor dan pelesen kerana dia seperti tidak ambil peduli kesan yang akan berlaku. Dalam pada itu, Jabatan Perhutanan Negeri Pahang JPNP ketika dihubungi Astro Awani memaklumkan telah mengarahkan kegiatan penolakan jalan itu dihentikan. Pengarahnya Datuk Dr. Muhammad Hizamri Muhammad Yassin berkata kontraktor juga diarahkan untuk menjalankan kerja-kerja mitigasi atau pembersihan terhadap jalan di dalam tanah kerajaan. Menerusi kenyataan sebelum ini, beliau berkata aktiviti pembalakan itu mendapat lesen daripada JPNP untuk memulakan kerja pada 15 Oktober lalu dan kerja-kerja bermula pada 27 Oktober lepas. Jika pemeliharaan dan pemulihan alam semula jadi ini diketepikan, natijahnya manusia juga akan menjadi mangsa. Masalah pencemaran air yang berlaku di Lembah Kelang baru-baru ini menyebabkan jutaan orang terjejas di mana beberapa hari tiada bekalan air. Pokoknya isu melibatkan air ataupun sungai seperti belakang ini adalah isu penting kerana jika ia terjejas, pastinya ribuan malah mungkin jutaan akan menerima kesannya. Astro Awani seperti biasa membawakan suara rakyat bagi memastikan isu ini tidak berpanjangan. Tidak mengapalah kalau kasut berlumpur asalkan suara rakyat tidak terkubur. Ridaudin Daud dan Mat Ruzi, Astro Awani.